Kalau dapat yang nggak di-rate tapi parah sih. Nah, harusnya tadi kayak gini ya. Santana sama Natureza harusnya. Dua, dua dong. Aduh, satu. Tsubasa please yuk. Tsubasa please. Halo guys, kembali lagi bersama saya SS1. Jadi hari ini saya akan lanjutin series newbie guys. Harusnya newbie 45, kalau nggak 45 harusnya. Oke, kita bakal gacha guys untuk di akun newbie ini ya. Saya udah ngumpulin DB 200. Sebenarnya nggak ngumpulin sih guys, cuman login doang. Kan dapat DB ya, kemarin dapat 60. Ini akun saya kayak gini ya guys, kurang lebih. Ada si Raphael, terus ada si Goza ya. Terus ada si Francesca yang baru nih. Saya dan juga ada Misugi ya. Jadi karena Misugi itu kepakainya cuman di tim Jepang ya, jadi saya bakal gacha di Dream Transfer Jepang guys, walaupun katanya red up-nya jelek ya. Oke, kita ada tiket nggak guys? Kita lihat dulu. Ada tiket atau enggak ya? Oke, kita ada SSR tiket 4 guys. Jadi nanti kita bakal gacha ya. Semoga kita hoki guys untuk gacha ini. Kita incer Tsubasa karena Tsubasa itu paling penting guys ya, bakal kepake di semua tim sih. Oke, kita langsung aja, kita langsung gacha aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk step pertama, kenapa saya gacha cuma step 4 guys? Karena step 4 garansi ya. Sedangkan step 1, 2, 3 itu bayar gratis. Step 4, step kelima, sorry, step kelimanya gratis, ada garansi SSR. Ya, semoga dapat yuk. Oke, dapat guys. Kalau dapet yang di rate up GG ya. Karena kemarin akun-akun saya yang lain pada nggak dapet guys. Akun utama aja nggak dapet ya. Ayo semoga dapet please yang di rate up ya. Oke, bersyukur guys dapat revolt ya, walaupun revolt nggak kepake itu. One tap overhead kick. Karena ada revolt yang high ball yang lebih GG ya. Oke, kita lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Multi kedua. Ada chance kembang apinya 5 harusnya dapat ya. Waduh, kok enggak dapat. Waduh, di prank guys sama chance sama. Padahal kembang apinya 5 ya. Oke, enggak apa-apa. Masih ada 3 step lagi guys. Ada Albers. Yuk, semoga dapat guys Tsubasanya, please. Padahal ada chance ke Bang Api 5 nggak dapat, GG banget. Aduh, ini kalau ini nggak dapat wajar guys. Bismillahirrahmanirrahim, dapat yuk. Ya, nggak dapat wajar wajar. Duh, emang susah banget ya. Kita cuma ngincer Tsubasanya kok. Oh, karena kita perlahan ya, nggak perlu nafsu guys kalau untuk akun newbie ya. Astaga, ini nggak ada. Gila guys. 1 sampai 4 ya, yang dapat cuma 1. Oke, kita dapat garansi 1 SSR guys. Tiga kali lagi gratis, cuman DB kita habis ya. Kita langsung gas aja. Semoga dapat Tsubasanya. Kalau dapat yang nggak di rate tapi parah sih. Nah, harusnya tadi kayak gini ya. Santana sama Natureza harusnya. Dua, dua dong. Aduh, satu. Tsubasa please yuk. Tsubasa please. Reza guys. Ada yang pecah. Ada yang pecah. Oke guys, kita gak dapet ya. Oke, gak apa-apa guys, kita gak dapet gak apa-apa ya. Namanya juga akun newbie guys. Dapet gak dapet tetap bakal dilanjutin ini ya. Jadi kalau untuk urusan kayak gini, jadi atau gak jadinya tergantung hoki kalian guys ya. Oke, terus selanjutnya kita buka SSR tiket, ada 4 guys. Ya, semoga karakter baru lah.
Misaka, Misaka, asho. Ike! Ike, Tsubasa. Yuga low ball. Nature Eja interception ya. Jito ini ya guys, mungkin yang kepake ya. Sama ini mungkin buat colokan sih. Grand jumping pass ya. Oke, selain kita gacha untuk Dream Collection di Dream Transfer guys. Saya juga ada ini tiket ya, tiket Subara Uzara birthday selebrasi ya, perayaan happy birthday-nya apa ulang tahunnya Tsubasa. Jadi jam 22 dapat ya, jam 10 malam dapat tiket. Jadi kita buka sekalian. Oke. Okay. Ini akun newbie kita, semoga dapat karakter bagus ya, guys. Dapat garansi 2 kartu bagus bagus ya. Bisa Dream Fest, bisa Dream Collection, bisa limited, guys. Oke, kita langsung skip aja. Oke, dapat Owaren, guys. Owaren ini rencananya bulan depan bakal di HA ya. Semoga aja jadi bagus. Oke, ada Single Awi DC ya. Ini udah enggak terlalu kepake, guys. Cuman Bob Wave Intercept-nya kepake ya. Oke, jadi ini video gacha kita di akun newbie guys ya. Untuk akunnya belum jadi. Jadi masih proses, kedepannya bakal gacha-gacha terus. Kita lihat pemain-pemain paling barunya apa aja tadi. Kita tadi gacha di ini ya, di Dream Transfer cuman dapat si siapa? Si Rival ya sama si Yuga. Sisanya dapat dari tiket. Terus ini tadi 2 DF sama DC dapat dari birthday Kapten Tsubasa. Oke, demikian video gacha kali ini guys untuk newbie part 5 ya. Semoga kalian hoki ya guys di tiket birthday-nya. Terus kalau enggak, semoga kalian beruntung untuk SDF-nya nanti tanggal 31 ya. Untuk pemain-pemain yang di HA semoga bakal jadi GG. Sementara tim saya kayak gini, belum ada perubahan guys. Tapi kedepannya bakal harusnya lebih imbang ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Dan bye.